Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gue, dan di video kali ini gue akan review atau gaming test game PUBG Mobile Lite di device-nya atau Android Samsung Galaxy S7 atau S7 Flat ya. Jadi kita coba langsung aja login. Di sini ada game PUBG Mobile Lite dan PUBG Mobile. Kita pilih PUBG Mobile Lite. Ini sedang mengunduh atau mendownload ya. Oke, di sini sudah mengunduhnya. Kita masuk lagi ke dalam gamenya. Di sini persentase baterainya 97%. Nanti kita akan coba review habisnya itu berapa persen dalam satu pertandingan atau satu match. Agak kusam, jadi nggak gua pasangin anti gores. Kita coba login. Oke, langsung kita main di mode arcade aja mungkin ya. Mode arcade. Terus kita play. Oh iya. Nanti setelah di match ini selesai, kita akan coba review grafiknya. Kita coba pemanasan di mode arcade. Kontrolnya gue coba ubah dulu cuy. I need a weapon. Team match, let's go. Biar nggak bingung ya. Nanti kita coba setting ini dulu. Nah, untuk mode miring badannya belum gua aktifin di sini. Kita kombinasi ya. Scope-nya on. Oh, kita bisa lempar bom sih. Kita healing dulu, healing bentarannya. Disini terus terang aja agak kecil ya tampilan kursor tombol-tombolnya.
Ngepark dah pakai sniper semua tuh. Bah. Gak ada yang kena. Jadi gue cuma dapat berapa kill doang sih. Aduh. Pak, ini sumpah kecil banget kursornya. Bentar. Jadi agak susah buat nembak tuh. Coba gedein. Buru-buru. Oh, sakit banget itu yang pakai kar ya. Ah, asem lah. Baru dapat 3 kill cuy. Aduh, disampain deng. Sumpah ini pake sniper semua cuy. Susah beneran pake sniper tuh. Anjir gak mati-mati, asem. Duh sakit banget tuh satu hit. Ini untuk gironya ya tuh. Tim gua kalah cuy. Satu kill lagi dia menang. Red team victory. Tim gua kalah. Ini gua cuma kill 5 paling kecil. Tak apa-apa lah, ini kan cuma review ya. Oke, sekarang kita coba review grafiknya. Oke, untuk bahasanya di sini gue coba ubah ke bahasa Indonesia dulu. Oke, kita masuk ke mode setting. Nah, di sini untuk bantuan bidiknya tolong oleh dinding nitif persendirinya untuk aja ya. Bidik dan tombol output mode terpang bidik yang kita kombinasi. Ini kita matikan. Sekarang untuk kontrol grafisnya, sini halus sudah ekstrim ya, terus seimbang sudah support ekstrim juga, HD ekstrim, HDR belum. Sini sih menurut gua udah cakep banget. Kita coba HD yang ekstrim. Nah ini adalah grafiknya. Terus untuk sensitivitasnya di sini bisa kalian setting-setting sendiri atau kalian sesuaikan sendiri. Untuk pengutannya di sini pistolnya kita nonaktifkan. Pengidiknya. Suaranya kita coba buat full. Oke, jadi ini grafiknya udah cakep banget. Di device-nya Samsung Galaxy S7 Flip atau S7 Flip. Jadi
jadi kalau misalkan kalian main PUBG Mobile, bukan Mobile Lite ya, jadi untuk di grafiknya itu belum support di HD. Oke, jadi mungkin cukup sekian review PUBG Mobile Lite di device Samsung Galaxy S7 Plus ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe channel gue biar gue bisa makin semangat terus buat konten-konten tutorial dan review menarik lainnya. Kita jumpa lagi di next video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.